Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Senang bisa berjumpa dengan anak-anak kembali. Pastikan tetap menjaga protokol kesehatan karena kita masih berada di tengah-tengah pandemi. Oleh sebab itu, hal yang terpenting dalam menjaga kesehatan ini harus kita galakkan, harus kita kampanyekan dari diri sendiri, keluarga, teman, sahabat, baik di lingkungan rumah ataupun di masyarakat. Mister percaya bahwa anak-anak bisa memberikan contoh teladan yang baik bagi mereka semua. Anak-anak yang berbahagia, untuk pertemuan pagi hari ini sesuai dengan agenda yang sudah di-share sebelumnya, bahwa kegiatan belajar kita akan fokus pada pembahasan matematika, yaitu pembahasan pecahan, operasi hitung pecahan. Nah, tujuannya apa? Satu, supaya kalian memahami dan memahami eksplorasi konsep daripada operasi hitung pecahan. Yang kedua, kamu bisa mempraktekkan, ya, kamu bisa mempraktekkan bagaimana keterampilan berhitung kalian sudah terbaik, ya. Lalu yang ketiga, supaya kompetensi matematika anak-anak khususnya di kelas matematik mengalami peningkatan. Tentu peningkatan ini ke arah yang lebih baik. Oke, Mister akan share screen seperti apa yang sudah. Kita akan diskusikan sekarang. Sudah ada nampak di buku? Sudah nampak di buku? Di layar kalian? Di layar kalian ada? Tidak. Tidak bisa. Masa belum ada? Belum ada? Sekarang sudah. Oke, baik. Ya, sudah. Apakah ini soal-soalnya? Betul ya? Iya. Oke. Kalau begitu, supaya nanti kita ini bisa saling belajar bersama. Anak-anak ini bisa memperhatikan rekan-rekannya. Oleh sebab itu, bersikaplah belajar yang baik. Oke, nomor satu kita diskusikan. Sebentar, nomor satu Mister akan panggil nomor satu Susi, silakan nomor satu. Susi, silakan. Susi, silakan Susi. Bagaimana Susi? Tidak mengerjakan? Sudah, Mister. Sudah belum? Nomor satu. Ayo Susi nomor satu, silakan. Jangan menghambat pembelajaran. Ayo, silakan. Sudah? Nah, ini contoh kurang baik, Susi. Kalau disuruh mengerjakan aja sulit sekali. Ya, waktunya pembahasan sekarang. Kamu harusnya sudah tanggung jawab, tapi nggak ada tanggung jawabnya. Ini ada tanggung jawab. Nah, sudah pasti. Oke, selanjutnya Alexa. Number one. Yuk, hasil perjumlahan dari 4/7 ditambah 7/9 ya. Itu 1/22/63. Iya, 1/22/63. 4/7 ditambah 7/9 sama dengan itu berapa nilainya? 9 kali 4
36, ya. Berarti 36 per 63 ditambah 49 per 63. Betul semua? Yang lain? Sama dengan 122 per 63. Benar. Ada jawaban benar. Yang lain? Oke, baik. Nomor 2, Christopher. Silakan Christopher, nomor 2. Christopher. Hasil dari 1, 2/3 ditambah 5, 3/5 ya. Adalah C. Berapa C itu? 7, 4/15 Iya, betul. Sekarang kita identifikasi, kita analisa bagaimana cara mengerjakan. Oleh sebab itu pecahan campuran ini kita jadikan pecahan biasa. Jadinya 5/3 ditambah 20/5 Dari sini dulu. Benar? Ini kalian? Ya? 5/3 ditambah 20/5 sama dengan 25/15 ditambah 84/15 Ya? Oke. Sama dengan berapa? Berikutnya nilainya itu sama dengan 109/15 sama dengan 74/15 Oke, dari sini dulu. Dari sini apakah ada yang bertanyakan? Tidak ada, Pak. Bisa ya, punyamu ya, betul ya? Bisa, betul. Oke. Kalau sudah betul, maaf. Apakah sudah nampak di whiteboard di kalian? Belum, Pak. Belum. Belum ada apa-apa. Belum. Oke, bentar, sudah terlihat di layar kalian? Belum. Tunggu dulu. Belum. Tidak ada apa-apa. Wait in a moment. Still in progress. Still in progress. Ya? Ya, belum? Belum. Belum. Sekarang kita lanjut ke nomor berapa? Nomor. Kita lanjut nomor. Wait. Ya, moment after that is okay. Okay. So, is there any share screen for you? Still in progress? Still no share screen. Wait. Number waiting and number now number 3. Number 3 I would like to call Freddy. Yo, number 3. Freddy. Ayo Freddy. Hasil dari 6 per 11 ditambah 7, 75
Ya. Berapa? 1 13/4. Betul. Gimana caranya? Ayo mikrofonnya dimatikan. Sudah. Gimana caranya? Ready. Caranya bagaimana, Gredi? Berarti 6/11 ditambah 0,5% itu berapa kalau dengan pecahan biasa nilainya? 6/11 ditambah 3/4 sama dengan 24/44 ditambah 33/44. Oke. Okay. Ah, terus jadinya? Jadinya 1 13/44 sama dengan 57/44 dikalikan. Betul ya? Ya, nomor berikutnya nomor 4. Evelyn. Satu per empat ditambah 37/8 ditambah 2/3 sama dengan 1/9/24. Satu sembilan per dua puluh empat. Satu sembilan per 24. Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang temanmu ada yang masuk. Wait your friend. Temanmu ada yang masuk. Bentar. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan. Sebentar, ini kok banyak amat. Kita tutup dulu. Oke. Ya. Nomor selanjutnya saya minta Devon. Ayo Devon. Hasil dari 83% tambah 4,76 adalah 5,59. Berarti berapa? Hasilnya berapa nak? Devon hasilnya berapa? 5,59. Benar. Jadi ini bagaimana cara mengerjakannya? Biasa aja. Kita jadikan pecahan desimal, ya kan? Berarti kalau 83. 83 sudah terlihat di layar? Sudah terlihat di layar? Belum. Belum. Masa enggak kelihatan di layar? Masih belum. Belum. Ada. Kelihatan. Kelihatan ya. 8 ini tulisannya jelek-jelek aja enggak apa-apa. 83 kita bahas bersama 83%. Ya. Oke, 83% ditambah berapa? 4,76 ditambah 4,76 kan begini, ya kan? Nah, sama dengan berapa? Telepon tadi. Ini jadikan pecahan desimal jadi berapa? 0,
0, berapa, Fon? 0,83. 0,83. Oke. Terus ditambah berapa? Oh, tambah 4,76. 6. Oke, sama dengan? Sudah, tinggal jumlahkan aja. Berarti berapa nilainya? Iya, 5,59. Oke, dah, ini jawabannya. Ditulis yang gak iso-gak iso itu. Mister, saya ke, nah. Masih kelihatan layarnya. Loh, siapa yang gak kelihatan itu? Evan, Mister. Dari tadi gak kelihatan. Teman, sudah kelihatan. Jaringanmu kelihatan. Jaringannya, Ren. Jaringannya, Ren. Maling. Aku juga kelihatan. Aku yang kelihatan siapa aja? Coba yang kelihatan siapa? Omong. Yang sudah kelihatan siapa aja? Tidak kelihatan. Loh, yang kelihatan siapa? Harusnya sudah nih. Tapi harusnya di sini sudah. Belum. Belum, Mister. Belum. Nah, ini Mister sudah. Sudah open project. Harusnya sudah bisa. Nggak kelihatan sama sekali. Ya, sebentar. Mister sudah tulis di papan ini. Harusnya kelihatan. Mungkin jaringannya ngedown bisa. Oke, nomor berikutnya aja, coba. Coba nomor berikutnya siapa tadi sekarang? Tutup aja kalau gitu, nggak usah kayak ginian, wis. Pasal pakai screen. Ya, tak tutup aja. Ya. Ini harusnya bisa. Cek sebentar yo. Oke. Sebelin. Oke. Nis, lanjut gini aja, wis. Gak apa-apa. Irfan diomkan game-nya. Nomor berikutnya. Nomor berikutnya saya minta Melvin Chen. Ayo. Silakan Melvin Chen. Ayo Melvin Chen. Soalnya dibaca. Soalnya apa Melvin Chen? Tuh, Melvin Chen, Pak. Soal mana? Hah? Wah, kamu ini sudah dikasih tahu Mister bolak-balik kok. Ojo menghambat, kasihan temannya yang mengerjakan. Ya, enggak boleh kayak gitu, jangan diulang lagi, kasihan. Nanti kasihan temanmu yang mengerjakan. Ya. Oke. Selanjutnya saya minta Wirya. 4,25 ditambah 50. Dibaca, 4, dibaca sih bener. Soalnya dibaca dulu. Soalnya dibaca yang lengkap. Soalnya dibaca, Nak. 4,2. Di layar itu kan ada, toh. 4,2. Dulu, soalnya bacaan. Soalnya apa? Loh, mosok soalnya 4,2. Soalnya dibaca dulu. Putik. Putik nilai 3, utas tali dibenang 425 cm, 52,8 dm, dan 4,6 meter panjang dari tutik semuanya. Itu dengan 4,2 ditambah 52,8 ditambah 6, itu sama dengan 61,65. Terus berapa nilainya? Jawabannya berapa? 61,6 meter. Oh, dipilihannya gak ono. Ayo, 61. Dipilihannya kamu lihat pilihannya. 14,13. Itu yang betul. Nomor berikutnya, Aaron. Hasil pengurangan dari 4,2 dikurangi 7,8
adalah 4,2 dikurangi 0,875 sama dengan 3,325. Berapa? Jawabannya itu yang C. Berapa C itu? 3,325. 3,325. Ya betul. Terus nomor selanjutnya, Pandu. Yo. Jawaban ya. Hasil pengurangan dari 4,2 dikurangi 7/8 adalah ya. 4,2 dikurangi 7/8 sama dengan 4,2 dikurangi 0,875 sama dengan 3,325. 3, atau 3,3? 3,3. Nah, 3, ya. 3,325. Betul. Oke, nomor selanjutnya. Saya minta Ica. Nomor 4 belum, Pak. Ica, ayo. 63,5 tambah N sama dengan 100, nilai N adalah berapa? 36,35. Masa 36,35? Ada tadi pilihannya 36,35? 36,95, Pak. Nah, yuk diperhatikan pilihannya. 36,95. Ica, diperhatikan. Nomor selanjutnya, Putri. Baca soalnya, Putri, soalnya dibaca dulu, hasil, Putri, ada, out, hasil dari 4,3 ya. Per 25 okay. Ditambah 25, tambah 25%, berapa nak? Caranya kita jadikan pecahan apa? Pecahan biasa dulu. Jadi berapa? Kalau kita jadikan. Berarti 3 per 25 kemudian ditambah 25 per 100. Ya kan? 25% kan 25/100. Betul? Iya. Betul? Sama dengan 4 12/100 ditambah 25/100 sama dengan 4,37/100 nilainya yaitu berapa anak-anak? 4,37. Baik. Nomor selanjutnya. Siapa yang belum? Siapa namanya ini? Selin. Ayo Selin. Telepon. Ya. Hah? Christopher juga belum. Oh, Christopher belum. Ya, baik. Mari kita Christopher. Ayo. Pecahan nomor biasa 3,45 adalah 69/20. Masa 3,45 itu kamu jadikan pecahan, ini kan desimal toh, jadikan pecahan biasa berarti kan per 100. Berarti berapa nilainya? 3,45 100. Iya, 3,45/100. Nomor selanjutnya itu. Mister Form, saya ada jawaban lain yang untuk yang pecahan biasa dari 3,45. Oh, gimana? 3,9/20 karena itu dikecilkan dari. Iya, bisa. Oke, sip. Oke, bagus. Ya, sekarang siapa tadi? Siapa Christopher. Christopher. Ayo, per. 3,8 ditambah 36 ya. Per 15 adalah 36 apa 36 per 15? 36 per 15. Bacamu, ayo, terus. 6,2. Masa 6,2. 3,8 kalau kamu jadikan pecahan biasa jadi berapa?
38 plus 10. Per, pinter, 10. Sekarang, 3, 6, per 15, kamu jadikan pecahan biasa jadi berapa? 3 kali 15 itu berapa? 3 kali 15 berapa? 5. 3 kali 15 kok 5 itu kondi kondi? 45. 45. Nah, yati, 45 ditambah 6 berapa? 51 kan? Nah, berarti 38 per 10 ditambah 51 per 15. Oke? Okay? Benar? Benar enggak? Benar. Nah, terus sama dengan berapa? Sama dengan kita samakan penyebutnya dulu. KPK-nya berapa? KPK 15 dan 10 itu berapa KPK-nya? Berapa? 5. Masa 5? Masa 15, 10 kok? Udah lebih dari 5 kok angkanya. 3, 30. Ya kan? Berarti 114 per 30 ditambah 102 per 30. Sama dengan 216 per 30. Sama dengan 76 per 30. Dikecilkan lagi 71 per 5. Oh, siapa yang betul? 6 jawabnya 61 per 5. Kamu dari mana 61 per 5 itu? Ayo. 61 per 5. Dari mana 61 per 5? Harus kritis. Bagus, Mister seneng. Ini namanya belajar itu seperti itu. Sekarang kita buktikan. Ayo, siapa yang bisa berani buktikan? Yo, siapa yang berani buktikan? Jawaban nomor berapa tadi? Nomor 2. Ayo, siapa? Siapa? Aaron, ayo silakan. Iya. Yang detail, yang detail. 15 dikali 38 sama dengan 570 per 150 ditambah 360 per 150 sama dengan 630 per 150 sama dengan 630 per 150 dikecilkan jadi sama dengan 61 per 5. 61 per 5. Siapa lagi? Punya itu berapa? Punya itu berapa? Punya Christopher. Yo. Halo. Mama. Ayo satu kelas masa kata yang berani. Pak. Masa satu kelas kata yang berani. Yang pakai koma. Pakai mana? Silakan, enggak apa-apa. Harus berani. 6,2. Desimal. Nah, kamu perhatikan baik-baik. Kita perhatikan 3 per 8. Benar ya 3 per 8 ya. 3 per 8 itu sama dengan berapa toh kalau dibuat pecahan biasa? 3 per 8 per 10. Pinter, 38 per 10. Wis. Nah, sekarang 3 15 per 6 jadikan pecahan biasa jadi berapa? Hitung. Permisi, Mister. Salah, 3, 6 per 15 itu bukan 36 per 15, pecahan campuran itu, 36 per 15. Ayo. Berapa jadi pecahan biasa, Aaron? Piroren? Aaron? Berapa, Aaron? Apa, Mister? Tuh, lah yuk berapa? Berapa, nak? Ini 36, karena ini cacat. Ya, dibetulkan. Itu masih, itu bukan 36, tapi 3 pecahan campuran itu. Dibetulkan. Nanti Mister alat ya, soalnya. Nanti dibetulkan, Aaron. Dibetulkan dulu, jadi... Berapa, Ren? Jadi berapa, Ren? Jadinya. Berapa, Ren? Jadi 3, 6 per 15, jadi kan pecahan biasa itu berapa? 3, 6 per 15 pecahan campuran. Berapa?
Nah, 51 per 15. Wes, dari situ kerjakan ulang. Sekarang, siapa yang sudah menemukan, angkat tangan. Nah, silakan, kerjakan. Ayo, kerjakan semua. Sama dengan, berarti kan pecahan campuran, 36 per 15. Sama dengan 38 per 10 ditambah 51 per 15. Yes, kira, dihitung. Kelas 5, ayo. Berapa? Ayo. Berapa? Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Berapa? Siapa yang sudah temukan? 38 per 10 ditambah 51 per 15. Siapa yang sudah temukan? Wirya? Belum? Hitung dulu. Ayo, berapa ini temunya? 73 per 15. Berapa? 7? 73 per 15. 73 per 15 dari 76 per 30. Betul. Ya. Ya, Wirya. Wirya. Ya. Jawabanmu tadi berapa? 73 per 15. Kan 76 per 30. Kemudian kamu kecilkan 73 per 15. Kecilkan lagi. Berarti berapa? 71 per 5. Eh, ayo nomor berikutnya. Nomor berikutnya Irfan. Yo. Ayo Irfan. Pecahan desimal dari 6/15 adalah 2/5 sama dengan 20/5 kali 0,1 sama dengan 4 × 1 sama dengan 0,4. Ya, langsung aja. 6/15 kamu sederhanakan menjadi 2/5 sama dengan 4/10 sama dengan 0,4. Nomor berikutnya. Nomor berikutnya siapa yang belum tadi? Abigail. Ayo. Abigail. Ayo Abigail. Nomor berapa, Pak? Loh, kamu enggak konsentrasi, tak kasih 0. 4. Kok masih tanya? Keliru kamu. Kalau kamu tanya mister nomor berapa itu keliru. Yang sekolah itu siapa? Ayo. Namanya enggak tanggung jawab. Nah. Ya, enggak baik seperti itu. Ya. Berikutnya Riko. Ayo Riko. Riko. Ayo. Kenapa Riko? Riko. Ayo dipanggil Mister Danok KB ki opo? Ayo. Riko. Ayo. Evelyn sudah, Irfan sudah, Kredi sudah, Nadine. Ayo Nadine. Ayo Nadine. Wis, gak ngejakno kabeh. Kapan pinter iki? Ayo Nadine. Siapa yang bisa? Siapa yang mau bantu? Aaron. Aaron, ayo Aaron. Iya. Pecahan desimal dari 6/15 sama adalah Berapa? 0,4. 0,4. Betul. Nomor selanjutnya siapa? Devon. Yes, panggil enggak mau ya udah. Ayo, nomor berikutnya. Nomor 4 nomor salah. Nomor 5. Sekarang. Itu, Pak. Eren nomor 3. Eren nomor 3. Eren sekarang nomor 4. Hasil penjumlahan 36% Eren. Soalnya keliru kamu. Ayo.
Hasil penjumlahan 36% ditambah 4,5 4/5 dalam bentuk persen adalah 36% ditambah 80% sama dengan 116%. Pinter, lanjut. Nomor berikutnya, Devon. Hasil pengurangan 64% kurang 0,57. Berapa? Nilainya? 7%. 7%, pinter, bagus, 7%. Berikutnya, Ica. Ayo, Ica. Ayo, Ica. Ya, pecahan desimal dari 6/8 adalah 0,75. Betul, 0,75. Ayo, Jesla. Nomor 7. Dibaca soalnya. Hasil? Hasil pengerjaan dari 32/5. 32/5, nak. 32/5. Bukan 32. 32/5. Dikurangi 1. 2/3. Adalah? Berapa, nak? Siapa bisa bantu? 1. Berapa? 1/11. Ayo, berapa? Wiria, berapa? 1/11. Aku salah soal, aku nulisnya. Salah soal, oke. Devon, berapa, Devon? 1. 1. Hasilnya berapa, Devon? Nomor 7. Ini Devon, hasilmu, Devon. Nomor 7, Devon. Berapa, Devon? 1/11/15. Karena itu bukan pecahan biasa, tapi pecahan campuran 32/5. Nomor 8. Nomor 8 coba saya minta Nike. Nike. Ayo dibaca soalnya dulu. Nike tadi 1 detik yang lalu sebelum Mister bilang langsung live. Lah, apa? Tak boleh kayak gitu tuh namanya enggak. Pandu, eh, Pandu, ayo. Aduh. Empat belas koma enam dikurangi 5,86. Berapa? Berapa, Le? Sama dengan? Sama dengan 14. Iya. 06. Bagus. Dikurangi 5,86. Ya, pinter. Sama dengan? Dengan 8,2. Ya, bagus. 8,2. Itu benar punya Pandu, kerjaannya Pandu itu. Wes, berikutnya Olivia. 330% ditambah 175% sama dengan berapa? Berapa? Sebentar. Sama dengan berapa? 500. 510%. 10%. Ah, 510%. Evelyn. Evelyn. Ayo, Evelyn. Hasil? Evelyn? Hasil dari 22/5 dikurangi 5. Dikurangi berapa? 1,5. Berapa, nak? Kurangi 1,5. Sama dengan? 24/10 dikurangi 15/10 sama dengan 9/10. Oles. Masih ada ya, nomor 1 ya. Nomor 1 banyak ya, soalnya ya. Anu, Gredi. Gredi.
Grady. Ayo, Grady. Dalam sebuah ember terdapat 5,5 liter air. Ketika ember tersebut sekeliling dan airnya dalam ember tinggal 21. Berapa? Berapa nangnya? Ayo, siapa bisa? Hewan Nestor. Berapa orang? Piro orang? Empat? Empat? Hasilnya berapa orang? Empat? Ini yang nomor 10 ya? Loh, nomor 1, nomor 3. Jadi ini 6,5. 6,5 dikurangi 21/5 sama dengan 6,5 dikurangi 4,2 sama dengan 2,3. Jadi air yang tumpah 2,3 liter air. Nah, 6,5 per 21/5 sama dengan 6,5/10. Ya kan? Dikurangi 21/5. Ya? Itu caranya ya. Kamu berarti penyebutnya pakai berapa? R. KPK-nya piro? KPK-nya berapa? KPK-nya piro? KPK 5 dan 10 itu lo berapa? Yang bisa dikalikan 5 dan dikalikan 10. Ya 10 toh. Ya, nomor 2. Nomor 2 Wiria. Bu Ratna memiliki tepung terigu 21 2 kg kemudian digunakan untuk membuat kue sebanyak 1,25 kg. Berapa sisa tepung terigu, Bu Ratna? Berapa, Nak? Itu 5 per... Berarti 2... Berapa? 2, 1 per 2 dikurangi 1,25 sama dengan 2,5 dikurangi 1,25 sama dengan 1,25. Aku salah bacanya tuh. 1,25 kilogram. Alexa, ya, Alexa, nomor 3. Sebuah botol berisi minyak goreng 1/5 bagian. Berapa bagian lagi yang harus ditambah bol agar botol penuh? Berapa? Berapa? Berarti ini siapa ini? Untuk menjawabnya bagaimana? Berarti 5/5 dikurangi 1/5 sama dengan 4/5. Ya, pintar. Nomor 4. Nomor 4 siapa ya yang belum? Nomor 4 Adrian. Waduh, belum tersentuh Adrian. Ayo. Ayo Adrian. Adrian. Berat 2 ekor ikan apa? 5,5 gram jika salah satu ikan 5,15 gram. Berapa berarti? Berarti sama dengan 85,5 dikurangi 45,15 sama dengan 40,35. Itu nilainya. 40,35. Nomor berikutnya Mika. Ayo Mika. Terakhir. Mika. Siapa bisa? Nomor 5. Ayo, nomor 5 siapa? Ya, berapa nilainya? 2, 1/2 ditambah 2, 1/2 sama dengan 5 kilogram. 5 kilogram, ada yang lain? Ada yang lain? Ada jawaban yang lain? Kamu lihat berat jeruk 2, 1/2 kilogram. Berat semangka berapa? Jenny, mister. Kira berapa, Jenny? 5 kilogram. Berapa?
7,5 kilogram. Itu yang betul, 7,5 atau 7 1/2. Yang betul Jenny, itu kan. Ingat pembahasannya adalah berat jeruk 2,5 kilogram. Berat semangka 2,5 kilogram lebih berat dari jeruk. Ini soal sulit ya. Nah, berat semangka sama dengan berat jeruk yaitu 2,5 kilogram. Berat semangka sama dengan 2,5 kilogram ditambah 2,5 kilogram sama dengan 5 kilogram. Nah, berat jeruk dan semangka berapa? Tadi Pandu sampai di sini. Nah, sekarang yang ditanyakan berat jeruk dan semangka. Berarti 2,5 kilogram ditambah 5 kilogram sama dengan 7 1/2 kilogram. Tuan anak. Nah, itu hasilnya. Oke, baik. Lega rasanya dari soal segitu banyaknya sudah kita diskusikan di pagi hari ini. Dan yang belum tepat jawabannya bisa melihat punya teman nanti minta kirim di grup WA atau yang lainnya. Hari ini kita tidak ada kegiatan lain kecuali nanti ada aktivitas yaitu Mister berikan tugas saja nanti. Biar mengerjakan, sudah tidak ada lagi virtual class. Ya. Kita cukup matematika sudah menguras pikiran dan tenaga kita. Betul? Mau lagi matematika lagi? Tidak, Mister. Cukup ya? Baik, kalau begitu kita akhiri kegiatan kita di pagi hari ini. Kemudian selanjutnya nanti kalian bisa pergi ke classroom. Nanti soal-soalnya Mister berikan di classroom ada. Oke? Okay? Ya, nanti mungkin tematik Mister berikan tematik. Oke? Okay? Karena kita nggak usah lagi zoom, sudah cukup. Kita nggak usah lagi jimit. Hari ini matematika sudah menguras tenaga kita. Betul ya? Mau lagi? Mau lagi? Nggak mau? Baik. Mau. Sesuai permintaan anak-anak. Kalau mau ya. Kalau mau tak kirim lagi. Ya, tak kirim lagi lek mau. Mau. Tak mau. Baik. Kris, salam inspiratif. Salam jumpa buat kita semua. See you tomorrow. Bye bye. Oh, anak-anak besok libur. Ya. Apa? Besok libur. Jangan lupa. Apa, Mister? Besok libur. Besok libur. Besok bersama. Besok libur. Enggak. Nanti kasih tugas aja. Oke? Okay? See you. Bye bye. See you. Bye bye. Actually, this meeting. Kita silakan keluar. Who will leave? Nobody know. It's good thing in this. Oh, someone just left. Just leave already. Just click the leave call. Do it. Do it! Yes. Not, I'm done. See, I'm doing my work. I'm the only one here. Yes, I'm going to leave.